Oke teman-teman, jumpa lagi di channel Sahabat Kak Yok. Nah, jadi pada video kali ini, kakak mendapatkan sebuah paket baru nih. Nah, coba teman-teman, di sini bantu kakak ya untuk membuka apa yang ada isi di dalam paket kakak ini. Oke teman-teman, langsung aja ya kita buka paketnya. Oke sebentar, kakak buka dulu ya teman-teman. Isinya apa ini ya? Oke, kita buka ya teman-teman. Iya, wah, apa ini teman-teman? Wah, ini kereta api teman-teman. Wow, keren sekali. Wow, ada dua teman-teman. Oke, nah di sini kakak akan membuka semuanya ini ya. Oke teman-teman, kita buka dari yang ini dulu ini ya. Oke, kakak buka dulu. Ini kereta apinya yang bagaimana ya teman-teman? Oke, kakak buka dulu ya. Wow, kereta api Indonesia teman-teman. Iya. Wow, bagus sekali teman-teman. Tuh, kereta api Indonesia. Ini kereta api CC206. Tuh, wih, bagus sekali ya teman-teman. Warnanya putih dan juga ada warna oranye dan birunya. Tuh, wah. Oke teman-teman, di sini akan kakak singkirkan dulu ya. Nah, di sini kakak akan mengambil mainan yang satunya ya. Ini kayak apa ya kereta apinya? Oke, sebentar kakak buka dulu. Wah, panjang sekali teman-teman yang ini. Wow, keretanya panjang sekali. Ini gerbong kereta api dari kereta yang ini teman-teman. Tuh, nanti kita sambungkan ya. Tuh, warnanya putih dan juga ada garis oranye teman-teman. Tuh, wah, ini ada tipenya teman-teman. Kereta api gerbong K5-2021 teman-teman. Tuh, wah, panjang sekali ya teman-teman. Wah, cakep sekali. Oke, kakak singkirkan lagi ya teman-teman. Nah, di sini kakak akan membuka apa ini ya? Ini ada satu bingkisan lagi teman-teman. Coba kakak buka ya. Apa ini teman-teman? Wow, ini rel kereta api teman-teman. Tuh, wih, banyaknya. Tuh, ini ada rel belok dan ini ada rel yang lurus teman-teman. Tuh, coba kita hitung ya. Ini rel yang belok isinya berapa ya? Oke sebentar, kakak buka dulu karetnya ya teman-teman. Iya. Iya. Oke teman-teman, sekarang kita akan menghitung rel yang beloknya ini ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, di sini kita mendapatkan 5 rel yang belok teman-teman. Oke, ini kakak singkirkan lagi ya teman-teman. Nah, sekarang kita ambil relnya lagi. Wah, ini ada rel belok lagi teman-teman. Tuh, wih, banyaknya. Coba kakak hitung lagi ya teman-teman. Ini ada berapa rel ya? Oke, kakak buka dulu karetnya. Iya. Oke teman-teman, dan sekarang kita akan menghitung relnya. 1, 2, 3, 4, 5. Hore, kita mendapatkan 5 rel belok lagi teman-teman. Nah, ini akan kakak kumpulkan di rel yang belok ini ya. Nah, sekarang kita akan menghitung rel kereta api yang lurus ini teman-teman. Coba ya kakak buka dulu karetnya. Di sini kita mendapatkan berapa nih rel yang lurus?
Oke, kita hitung bersama-sama ya. Satu, dua, hore! Di sini kita mendapatkan dua rel kereta api yang jalannya lurus, teman-teman. Tuh. Nah, di sini sekarang kakak akan menghitung semua rel yang sudah kita dapatkan ini, teman-teman ya. Oke, kita hitung bersama-sama. Oke, sebentar ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, 12. Nah, dan di sini kakak sudah mendapatkan 10 rel yang belok dan 2 rel yang lurus, teman-teman. Nah, dan di video selanjutnya kakak akan mencoba untuk merangkai jalan kereta api ini ya, teman-teman. Nah, di sini untuk tombol on off-nya itu berada di bagian samping, teman-teman. Nah, ini dia. Nah, ini ada tombol untuk switch on off-nya ya. Nah, ini on off-nya, ini nanti bisa kalian operasikan. Nah, dan selanjutnya untuk baterainya itu dia berada di lokomotifnya ini, teman-teman. Nah, ini bisa kita buka ya. Tuh, nanti kita membukanya pakai obeng ya. Nah, di sini hanya ada satu obeng saja. Nah, ini tinggal kita buka saja, teman-teman. Tuh ya, nanti di sini tinggal kalian pasang dua baterai ya. Nah, ini kalian bisa menggunakan baterai ABC dan juga sejenisnya, teman-teman ya. Tuh. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau udah nanti tinggal kalian tutup lagi dan jangan lupa kalian baut lagi ya. Tuh, biar kencang. Biar batunya itu dia nggak lepas-lepasan. Terus tinggal kalian tutup deh. Nah, gitu aja, teman-teman. Cukup mudah kan? Oke. Oke, teman-teman, jadi seperti inilah ya untuk isi paket yang ada di dalam video kakak. Jadi isinya itu adalah kereta api dan juga relnya, teman-teman. Nah, jadi di video selanjutnya kakak akan mencoba untuk menjalankan si kereta api ini ya, teman-teman. Dan kakak juga akan merangkai jalan dari si kereta apinya ini ya. Nah, jadi teman-teman pantau terus ya channel Sahabat Kak Yok. Oke, teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini. Dan buat teman-teman di sini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya, agar teman-teman tidak ketinggalan jika kakak upload video terbaru di channel ini. Oke, teman-teman, sekian dari kakak dan sampai jumpa lagi di video kakak yang selanjutnya. Bye-bye.